Oke okay guys, sekarang hari Jumat setelah Lebaran, kita mau sholat Jumat di Masjid Islamic Center Balikpapan. Seperti apa rasanya sholat Jumat di Masjid Islamic Center di Kota Balikpapan, kota penyangga ibu kota negara baru. Nah, kita lihat, saksikan sampai habis. Jangan lupa please like, share, dan subscribe-nya kalau suka dengan konten-konten ini. Terima kasih. Oh.
Masjid ini dibangun di tahun 2014. Memiliki luas bangunan 85.000 meter persegi dan bisa menampung kurang lebih 10.000 jamaah. Masjid ini berdiri di tanah seluas 15 hektar atau 150.000 meter persegi. Nah, arsitekturnya mirip-mirip Masjid Nabawi yang ada di depan ya, ada payung-payungnya juga. Ini ada beberapa level tingkatan, ada 3, 1, 2, 3. Kita lihat pemandangan di luarnya, di dalamnya ya. Kita lihat dari luar. Dan masjid ini masjid ini sangat ramah untuk penyandang disabilitas karena banyak jalur-jalur untuk penyandang disabilitas. Itu towernya guys. Ini tempat untuk ibu-ibunya. Nah, di sini tempat yang mirip-mirip dengan arsitektur di Masjid Nabawi. Makanya dijuluki
Nabawi Van Balikpapan.